Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Otak Atik Jam Channel. Bagaimana kabar teman-teman? Lama ya, Otak Atik Jam Channel nggak upload video. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan coba membetulkan jam model begini ya. Nah, modelnya begini. Nah, mereknya gini ya. Ini jam model dual tim. Digital sama analog ya. Ini analognya keadaan mati ya. Sedangkan digitnya ada angkanya tapi kelihatan separuh ya. Ada angkanya banyak yang hilang ya, separuh. Nah, kita coba bongkar dan kita otak-atik apakah bisa dibetulkan atau tidak. Yang penting kita bongkar aja dulu dan di otak-atik dalamnya barangkali bisa dibetulkan. Silahkan simak video selengkapnya di sini. Langsung aja kita eksekusi ya. Kita bongkar. Untuk mengetahui mesin analog sama digitnya, kita harus bongkar baut-baut ini dulu ya. Kita ambilin baut-baut ini dulu. Kita bongkar dulu. Jadi untuk mesin dual tim ini baterainya dua ya. Yang tadi, yang ini. Ini untuk baterai yang digit ya. Sedangkan untuk baterai yang analog bisa dilihat di sini. Ini ya. Nah, lapisannya diambil kelihatan ya ini baterainya. Ini untuk baterai yang analog ya, untuk baterai yang analog. Untuk lebih jelasnya kita bongkar aja ini. Ini untuk mesin digitnya ya. Ini mesin digitnya gini modelnya. Sedangkan untuk mesin analog kita lihat ini ya. Jadi untuk membongkar jam model dual tim ini kita harus bongkar dua mesin ya, untuk yang digit sama yang analog. Ini kita coba tes yang tadi yang analognya mati ya, kita coba tes dengan baterai baru. Biasanya baterainya ya, kita coba baterainya, kasih baterai baru ya. Kita coba dulu baterainya. Kita siapkan baterai baru ya. Ini baterai baru ya. Coba kita pasang.
Apakah hidup ya jamnya? Hidup ya, berarti untuk mesin mesin analognya cuman ganti baterai aja ya. Selanjutnya kita coba lihat mesin didiknya ya. Gini ya kondisi mesin didiknya. Tadi masalahnya ada di angkanya kurang jelas ya, angkanya separuh. Biasanya letaknya di sini ya. Itu masalahnya di pin ini ya. Coba kita bersihkan aja. Setelah kita bersihkan debu-debunya, coba kita bersihkan dengan alkohol ya. Kita bersihkan dengan alkohol ininya ya. Pin-pinnya ini ya. Lalu kita pasang lagi ya. Kita coba pasang baterainya ya. Apakah bisa nyala atau enggak? Ternyata masih sama ya. Untuk mesin digit ini memang saya kurang pengalaman ya. Setahu saya setelah jalur-jalur yang ke angka itu dibersihkan biasanya normal. Mungkin teman-teman ada yang tahu untuk memperbaiki jam digit ini ya, bisa tolong dibantu di kolom komentar. Barangkali bisa untuk membantu membetulkan ini ya. Demikian ya cara memperbaiki jam tangan model dual tim ini ya. Ternyata setelah kita bongkar-bongkar dan kita otak-atik, yang bisa hanya jam analognya aja ya, ganti baterai tadi. Sedangkan untuk jam digitnya masih tetap seperti semula ya, angkanya separuh ya. Silakan bantu subscribe, like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.